Tetapi di balik kemenangan dramatis Timnas Garuda Muda, ada satu hal unik dan juga lucu yang juga jadi sorotan banyak pihak. Aksi salah satu pemain yaitu Todd Rivaldo Ferry yang tengah mengulur-ulur waktu di ujung laga tertangkap kamera dan langsung dikomentari tak hanya oleh warganet Indonesia, tapi juga dari kubu lawan yaitu Uni Emirat Arab. Di balik drama kemenangan Timnas, ternyata ada hal lucu yang terjadi di ujung laga. Salah satunya adalah aksi drama yang dilakukan Todd Rivaldo Ferry. Saat waktu memasuki menit ke-95, Rivaldo Ferry terlihat terjatuh sambil menahan rasa sakit. Namun pada momen yang sama, Rivaldo tertangkap kamera seperti sedang melirik di tengah aksi pura-pura sakitnya itu. Hal ini pun dianggap sebagai aksi mengulur waktu, meski dikomentari secara santai dan lucu oleh warganet tanah air. Tak sedikit yang menyamakan aksi Rivaldo ini layaknya pemain dunia seperti Sergio Busquets hingga David Luiz yang sama-sama tertangkap kamera saat sengaja berpura-pura sakit untuk mengulur waktu. Berkat aksinya ini, tak sedikit pula warganet asal Uni Emirat Arab yang mengecam drama Rivaldo melalui komentar-komentar di laman Instagram pribadinya. Namun, bukan warganet Indonesia namanya jika tidak membela pasukan Garuda Muda. Bukannya marah, warganet malah membalas komentar keras dari kubu lawan dengan komentar-komentar lucu sembari membela pemain bernomor punggung 22 itu.